Pulau Adranan. Bisa dilihat semua hemok-hemok semua sudah bersih, sudah dilipat, dan kita bakal lanjut ke beberapa pulau lagi. Nanti lihat sah di pas sampai baru kita kasih tahu. Dan ngomong-ngomong soal yang malam tidur, sumpah itu paling dingin, dan mungkin beta yang sempat direkam tadi malam, tapi yang terjadi tadi malam itu adalah katong tim selam angkatan yang angkatan 5 dan 4 juga itu tadi malam disuruh siap untuk menyelam malam. Dan sebenarnya jujur beta takut soalnya bisa pakai wingsuit dan belum pernah menyelam malam, tapi ya beta paksa berani dan beta nekat untuk turun sih. Cuman ya begitu, ada sedikit rasa takut tapi lawan, soalnya itu malam pertama dan terus lawan dengan takut, terus mana mungkin bisa. Lalu tadi malam semua sudah ganti, sudah siap, tahu-taunya semua ganti siap, tahu-taunya apa nih, semua ganti siap dan tahu-taunya gak tahu males di prank. Ternyata itu cuman rencana 01 dan senior-senior yang lain untuk itu hanya untuk kerjain ketong saja, kerjain ketong untuk ya kerjain saja. Dan ketong menjadi menyelam malam dan ketong dibagi SIM selam dan juga lisensi selam di malam. Mungkin cuplikannya kita bisa kasih lihat sedikit. Ya oke, seperti itu. Intinya ketong capek tapi ya capek dibayar senang tuh, soalnya ketong sudah dapat SIM, ketong sudah istilahnya legal lah dalam dunia selam. Ketong kemanapun sudah ada SIM, sudah ada lisensi, ketong bisa menyelam. Oke, ketong selam, ketong bakal lanjut ke pulau yang lain. Okay, let's go. Anginnya angin lagi kuat. Tadi sempat kesini turun tapi dapat peringatan kalau angin terlalu kuat, terus baliknya juga susah. Jadi satu baterai untuk dibayar cuma ada soalnya ada sisa baterai untuk di tempat-tempat yang lainnya lagi. Oke, jadi kamera angin sampai tip mau GoPro mau jatuh. Oke, jadi enjoy dengan video yang dibayar. Oke.